فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق المقدار العظيم. أما بعد، الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم في الدار، آمين يا رب العالمين. Kita akan mengaji kitab Kifayatul Muhtadi. Buka kitab yang pertama daripada muka surat yang pertama sampai 32, bicara berkaitan dengan Tauhid Usuluddin, jalanan salaf. Jadi nak tak nak, nak belajar jalanan salaf, dia kena automatik belajar khalaf sekali. Kalau tidak, tak dapat beza salaf dan khalaf. Jadi kalau habis kat situ, dia makan masa sangat lama untuk habis. Jadi kita masuk fiqh, masuk fiqah, kitab solat. Yang itu muka surat 33 lah kalau ni, kalau Rumi ni, Najawi ni 33. Kita bersalah masuk fiqah, dan niat kita apabila dah habis nanti baru kita kembali balik. Niat gitu lah. Sampai tak sampai, kita tengok sampai ke tak sampai. Okey. Jadi kita akan mula kat 33 tu. 33. Sebelum tu, pengarang ni, pengarang ni kalau kita tengok kat depan ni, Syekh Muhammad Nur tu pengarang dia. Pengarang kifayah, Kifayatul Muhtadi, yang mana dia adalah cicit saudara kepada Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani tu karang kitab Sulam Mubtadi. Sulam Mubtadi, nipis saja kitab tu. Dia karang kitab Sulam Mubtadi. Kemudian cicit saudaranya waktu tu 1920, lebih kurang tahun 1920, dia jadi ketua qadhi kat Mekah. Hebatlah orangnya ni, Syekh Muhammad Nur ni. Cicit saudara Syekh Daud Al-Fatani. Kerana bahasanya terlalu tinggi dan sangat ringkas kitab Sulam tu, jadi disyarah. Jadi kitab syarah ni, dia kalau kita perhati balik, yang pertama dia ada panggil kitab matan, kitab asal. Kitab matan tu macam kitab yang betul-betul padat dan tak diterangkan. Tak diterangkan apa dalilnya, nasnya, tak diterangkan tu. Betul-betul padat. Jadi kemudian dia nak tak nak untuk faham, dia kena syarah. Maka orang yang nak belajar terpaksa belajar, belajar syarah. Jadi tebal ni. Asalnya musnad je 50 lebih. Jadi syarah. Jadi kemudian dengan syarah ni, zaman sekarang orang kadang-kadang tak boleh nak faham juga. Kalaulah orang yang mampu, maka boleh dia buat apa tau? Hasyah dia panggil. Maksudnya lebih lebih detail lagi daripada syarah. Syarah atau syarah, hasyah. Hasyah dia panggil. Jadi kalau kita berani buat, kalau berani buatlah. Jadi maksudnya panjang juga. Kalau nak kira dalam bab solat, saya ada hasyah dia, dah buat sendiri. Cuma tak berani nak kitabkan, nak bukukan. Ada 500 muka surat. Bab sembahyang 100 muka surat, lebih kurang 33 sehingga 175 muka surat. Jadi 500 600 lah. Ada, siap ada dalam ni semua. Hasyah dia, buat sendiri. Tapi tak berani lagi lah. Dan kalau ikut jalanan perjalanan kitab ni, perjalanan tuan pengarang, yang mana Syekh Daud tu, kalau kita tengok dia punya salah silah je, kalau kita boleh tengok salah silah dia, dia kahwin, ada dua riwayat. Satu katanya dia tak kahwin langsung, Syekh Daud kata ni. Setengah kata dia kahwin tapi tak dapat anak, tak ada zuriat. Jadi ayah dia ada anak. Salah satu jalurannya Syekh Daud tu, dan salah satunya syekh-syekh yang lain, adik-beradiknya, turun-turun-turun-turun-turun-turun-turun, semuanya alim-alim waktu tu. Alim-alim waktu tu. Okey, itu ringkaslah. Kita bukan nak belajar salah silah aja pun. Nanti kita akan selitkan sikit-sikit salah silah apabila sampai waktu kita selit-selit sikit-sikit. Kerana kalau nak kira darah, siapa ada darah tu kan? Ada darah, darah Syekh Daud Al-Fatani, tapi darah tepi lah, bukan keturunan lah, ketepian. Tahu keturunan. Turun keturunan. Syekh Daud Al-Fatani ada anak, ada cicit, cucu-cicit. Tu nama keturunan. Sebab tu dia turun. Dia ada ketepian. Ketepian macam mana? Dia ketepi. Maksudnya apa? Anak saudara, semua ketepi tu. Yang ini dia bukan ikut, dia tak turun. Kami ni ambil berkat Syekh Daud ni, yang tepi ni lah, yang duduk tepi-tepi ni. Kalau dia, dia memang tak ada. Biasanya orang-orang yang hebat, dia memang macam tu. Allah sekat dia daripada ada keturunan. Sangat hebat.
Baik. Dan Syekh Muhammad Nur ni dia adalah Qadi Mekah 1920. Waktu tu Sa'ud belum ambil alih Mekah lagi waktu tu. Sa'ud ni nama orang, nama raja yang mana bergabung dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang kita panggil Wahabi-Wahabi tu, bergabung untuk merampas Arab, Jazirah Arab daripada Khalifah waktu tu. Akhir sekali, panjang ceritanya, dipendekkan, 1924 lebih kurang jatuhlah kerajaan Islam yang terakhir jatuh. Dan waktu tu masih lagi dia jadi qadi. Asalnya dia jadi qadi Mekah, maksudnya pemerintahan Islam waktu tu. Kemudian bertukar kerajaan, Arab jadi Saudi, Arab Saudi, maksudnya pemerintah keluar, dia masih kekal lagi sebagai qadi, ketua qadi. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya kalau naik kerajaan tukar kroninya kan, tapi dia masih lagi kekal, dengan maksud dia betul-betul dihormati kawan dan lawan. Itulah maksud dia dihormati walaupun musuh dia, ataupun maksudnya kerajaan baru naik tetap kekalkan dia. Maknanya orang ni orang neutral. Neutral. Baik. Sebelum tu juga ada sikit lagi sebagai apa dipanggil mukadimah sebelum kita masuk ni. Kita ambil daripada ulama-ulama yang tulis, kita ambil ni. Kalau kita perhati dalam kitab ni, tak ada, sangat kurang hadis ayat Quran. Kalau kita cari, payah, adalah satu dua, cuba cari. Tak jumpa ayat Quran yang orang-orang sekarang kata menas, mana nas tu kan? Tak jumpa. Cuba cari. Adalah sikit-sikit. Innamal a'malu binniyat, sikit-sikit je. Itu pun tak habis. Wa innama, tak ada pun. Kemudian ayat Quran tak sebut pun. Cuba cari satu ayat Quran dalam ni. Tak ada. Tak ada. Dengan maksud apa? Maksudnya orang yang nak belajar ni bukan tahap yang nak kepada nas. Bukan tahap tu nak belajar ni. Nak nas-nas bukan belajar kitab ni. Kitab ni untuk orang yang nak kepada ilmu yang telah siap diproses, makanan yang telah siap dimasak oleh chef. Kalau nak, mana ni, suka-suka je kata haram ni, manas, ini bukan kelas dia. Dia kena masuk kelas tinggi. Tinggi kan? Yang jatuh mati ni, tinggi sangat. Jadi maksudnya, kalau kita nak cari, memang tak ada. Dan kalau kita fikir, kitab ni, dia bukannya semata-mata ilmu. Yang kita nak, macam mana ilmu tu boleh keluar, macam mana kitab ni boleh terhasil, macam mana pemikiran ulama' ni, itu kita akan kaji sekali, termasuk sekali. Jadi dia agak panjang sikit lah. Dia agak panjang sikit. Biasa saya bagi contoh, ada baru ni pun ada bagi contoh, top bulan lepas dekat Kuantan ni lah, tak ingat dekat mana, yang mana kerana apa tidak disertakan nas dalam ni, dengan maksud dikira ayat Quran, bab wuduk, bab sembahyang masuk ayat Quran, kemudian daripada ayat Quran tu disyarah. Oh ini kenapa tak ada macam tu? Kenapa bukan macam tu? Kerana apa? Kerana ini untuk orang awam, orang kebiasaan, orang kebanyakan untuk belajar. Itu satu. Yang kedua, dengan ayat Quran yang ada tu, kita tak mampu untuk keluarkan istinbat, takkan mampu. Dan ianya memeningkan kepala je. Jadi kerana tu tak ada. Jadi kadang pelik juga. Kenapa tak ada ayat Quran dalam kitab ni? Tu nak beritahu tu lah. Kalau katakanlah tak jumpa ayat Quran dalam ni, memang patut pun tak ada ayat Quran dalam ni. Kerana apa? Kerana ayat Quran tu perbahasan yang lain daripada ayat Quran untuk ambil. Tapi macam mana pun kita selit sikit-sikit. Okey, kita bersolah. Kita tengok kitabus solah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اشرح لي الصدر واستعن بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بالله. فصل كتاب الصلاه. Ini satu kitab pada menyatakan sembahyang, makna sembahyang pada syarak iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu, dimulai dia dengan takbir dan disudahi dengan taslim, dengan salam. Ini suatu kitab pada menyatakan sembahyang. Dia ada perbezaan faslun, kitab, bab. Bab paling besar. Bab
ibadah, bab zakat tu paling besar. Maksudnya dalam bab tu ada kitab, dalam kitab tu ada fasal. Betul, ada beza. Kita sama je, fasal ke kitab ke, maksud yang sama. Tapi sebenarnya bila kita tengok dalam kitab, dia tulis itu bab akidah. Maksudnya bab tu besar. Dalam bab akidah tu ada kitab-kitab-kitab yang kecil, dan dalam kitab ada fasal-fasal yang kecil. Sebab tu ada kadang faslun, ada kadang kitab. Kitabus solah, ini satu kitab pada menyatakan sembahyang. Sembahyang, makna sembahyang pada syarak, iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu, dimulai dengan takbir, disudahi dengan taslim ataupun salam. Jadi satu-satunya kewajipan syarak yang tak melalui malaikat Jibril adalah solat. Kita baru ni Isra dan Mi'raj, kita dah faham sangat, dah dengar kot, pernah dengar tak? Yang mana satu-satunya kewajipan bagi umat Islam yang mana Nabi tak dapat melalui Jibril. Bukan perantara Jibril, bukan. Dia melalui direct, yang kita panggil Mi'raj, ambil 50 jadi 5. Biasa dengar kan? Biasa dengar kan? Okey, biasa dengar. Jadi maksudnya Nabi ambil direct. Itu satu. Jadi sembahyang ni Nabi ambil satu. Yang mana kalau kita tengok secara ringkaslah, cerita ringkaslah, kita muzakarah aja ni. Mana tangga pertama jumpa Nabi Adam kan? Tangga pertama jumpa Nabi Adam, tangga kedua jumpa Nabi Yahya, Nabi dengan Nabi Isa. Yang mana Nabi Yahya jumpa dalam keadaan roh, Nabi Isa dalam keadaan hidup, dalam keadaan bukan roh lah, sebab Nabi Isa tak, belum lagi wafat. Kemudian masuk Nabi Yusuf, sehinggalah kepada Nabi Musa. Kemudian naik, turun sehingga 9 kali untuk ambil sembahyang. Untuk ambil sembahyang. Dan antara sebab Nabi Musa suruh pergi ambil itu, ambil sembahyang, umat aku dicuba dengan dua waktu je, kata Nabi Musa. Dua waktu. Umat aku lebih kuat daripada umat, lebih besar, lebih kuat, lebih cerdik daripada umatmu ya Muhammad. Mereka gagal dua waktu. Gagal. Jadi kau dapat berapa tadi? 50. Tak payahlah. Baik kau pergi jumpa, minta dengan Allah. Naik turun, naik turun. Peristiwa tu sangat panjang lah. Kalau kuliah-kuliah maghrib memang sebut panjang lah cerita tu. Tapi kita ni semua dah, tak perlu kot, dah faham kan. Kita dah faham. Turun, naik, turun, naik. Yang mana antara sebabnya, apabila Nabi musyahadah dengan Allah, baru melihat zat Allah dengan mata lendir. Satu-satunya makhluk yang dapat lihat zat Allah direct. Orang lain kata, tadi mana jumpa Allah hijab, kau nampak? Aku nampak kapir terus. Tak boleh, memang tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Hanya satu je. Siapa dia? Nabi SAW, dia. Jadi bila dia jumpa musyahadah, maka muka Nabi dah yang memang handsome tu bertambah cahaya lagi. Jadi kerana apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Waktu dalam syurga nanti, bila melihat zat Allah tu, masing-masing orang dalam syurga tu dia akan bersinar seronok. Jadi bila Nabi turun, Nabi Musa tengok, dia tengok muka Nabi ketagih. Sambil-sambil cakap, kau jumpa Allah balik, menghadap balik, kemudian turun balik, kemudian minta kurang. Bila naik, musyahadah lagi dengan Allah, bertambah lagi. Turun balik, Nabi Musa tengok, oh, ketagih. Itu antara sebab sampai 9 kali. Sampai 9 kali. Kemudian, dapatlah sembahyang. Itu cerita sikit-sikitlah berkaitan dengan sembahyang. Yang mana satu-satunya rukun Islam yang difardukan di Mekah, satu-satunya rukun yang rukun Islam yang difardukan di Mekah. Waktu tu belum hijrah lagi. Puasa, zakat, haji semua difardukan di Madinah, tapi sembahyang difardukan di Mekah, satu-satunya. Jadi sembahyang ni besarlah juga. Dan waktu tu umur Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari waktu tu masa dapat sembahyang tu. Maknanya 40 tahun, umur 40 tahun Nabi dekat Gua Hira 40 tahun. Kalau 51 tahun 8 bulan, maknanya setelah 11 tahun 8 bulan lah Nabi dilantik, yang kena peluk dengan Jibril 3 kali tu, turunnya Iqra yang pertama tu umur 40. Okey, terima sembahyang 51 8 bulan. Maknanya ada berapa tahun? 11 tahun 8 bulan.
ada 11 tahun 8 bulan baru difardukan sembahyang. So maknanya apa dia panggil ni, dakwah Nabi 23 tahun. Kita semua tahu 23 tahun keseluruhan, daripada 40 tu sampai 63, kan umur Nabi 63, 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Tapi sembahyang dapat tu 11 tahun 8 bulan. Kalau 23 tahun bahagi 2, maknanya 11 tahun 6 bulan. Maknanya 11 tahun 6 bulan tu kefarduan sembahyang tak ada pun. 11 tahun 6 bulan tidak ada kefarduan sembahyang. 11 tahun yang kedua baru ada kefarduan sembahyang. Jadi 11 tahun yang pertama Nabi buat apa? Terapkan akidah. Terapkan akidah. Sebab tu sembahyang apa pun akidah tak ada, habaan manthura. Debu berterbangan. Sebab tu 11, kalau kita nak kira 11 tahun 6 bulan, 11 tahun 6 bulan campur-campur 23 tahun. Okey, itu risalah yang Nabi sampaikan, 23 tahun. 11 tahun 6 bulan tak cerita langsung pasal sembahyang. Pasal puasa, pasal apa? 11 tahun. Habis nak buat apa? 11 tahun 6 bulan yang kedua, zakat, puasa, termasuk sembahyang sekali lah, sembahyang awal-awal lagi lah, puasa, apa semua sekali, syariat-syariat semua, tasawuf ke apa semua, semua dalam 11 tahun 6 bulan. Maksudnya nisfu yang kedua. Maknanya nisfu yang pertama apa? Nah, kerana itu teratkan akidah tu penting, tu akidah ni. Akidah tu sangat penting berkaitan dengan usuluddin, sangat penting, sangat penting. Jadi maksudnya kita faham sembahyang ni adalah tiang agama, yang mana akidah adalah tapak. Tak ada tapak, tiang tak boleh letak dekat mana-mana. Okey. Dan disebut juga kat sini perkataan perbuatan yang tertentu dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Okey. Maka setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf itu, barang yang wajib atas mukallaf itu, yakni muslim yang mukallaf sama ada lelaki atau lainnya, dan mukallaf itu seorang yang berakal lagi baligh, sama ada baligh dengan sampai umur 15 tahun atau dengan bermimpi atau dengan haid. Maka setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf, setengah. Bila disebut setengah, maknanya apa? Maknanya ada lainlah. Sebab tu setengah. Setengah daripada yang wajib atas mukallaf adalah sembahyang. Maknanya ada setengah lagi yang bukan sembahyang. Jadi maksudnya Islam ni bukan sembahyang je lah. Itulah maksud nak beritahu kat situ. Sebab dia kata setengah daripada barang yang wajib, ada setengah lagi yang lain. Adalah macam-macam lagi lah, masuk bab-bab lain. Bukan semata-mata sembahyang je Islam. Ramai orang macam tu lah. Aku dah sembahyang, bayar zakat, dah puasa, pergi haji, tak kacau orang, orang tak kacau aku, cukup. Kenapa? Islam wajib syurga atas aku. Amboi, sedap. Tak kan? Sebab apa? Setengah daripadanya. Macam mana dengan negara? Kenegaraan. Tapi janganlah negara, negara bukan main. Tapi kosong. Macam tin kosong kan? Tin kosong. Lagi ketuk, lagi kuat bunyi. Lagi ketuk, lagi kuat. Tapi dalam tak ada. Memanglah. Perlulah. Kita perlulah semua tu. Memang perlu. Cuma jangan kosonglah. Jadi maksudnya bila setengah, maknanya Islam bukan setakat sembahyang bang. Bahasa kampung lah. Islam bukan setakat sembahyang bang je. Islam ni termasuk puasa, zakat, haji, munakahat, muamalat, siasah atau kita kata politik juga termasuk dalam Islam. Bukan kata politik tak termasuk. Tidak. Dengan tak adanya kuasa politik, Islam amat payah untuk dilaksanakan. Jadi sebab tu pengarang tulis, maka setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf. Setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf. Maksudnya sembahyang ni ataupun ibadah-ibadah ni setengah, ada yang lain. Jangan tolak muamalat. Muamalat. Beli motor. Biasanya beli motor tak peduli pasal Islam tak Islam pun. Ada. Beli kedai Cina. Masalah beli kedai Cina, beli makan kedai Cina pun tak apa. Tak ada masalah, janji jangan diletak benda haram. Tak ada masalah bermuamalat dengan Cina. Cuma kita beli motor, nak bagi tahu ni Islam kita zaman sekarang ni sekadar sembahyang, lepas tu zakat fitrah, okey. Lepas tu puasa, lepas tu pergi haji. Itulah Islam kita sekarang. Lepas tu kahwin, itu main confirm Islam. Kahwin tu main confirm Islam. Mana wali? Tak ada wali, tak sah. Waktu je Islam dia. Okey. Macam mana dengan muamalat? Beli motor. Beli motor. Biasa orang beli motor kedai Cina. Alright, tak ada masalah. Cuma macam mana muamalat dia? Yang ini
Nak cakap pun macam tak nak cakap, tapi kena cakap. Sebab apa? Okey, sekarang kita beli dengan kedai, kat kedai berapa harga? Berapa harga? Kadang-kadang muamalat tu betul, muamalat Islam. Kadang-kadang tak betul. Dengan cakap, ini harga berapa? Ini harga RM5,000. Okey, kalau RM5,000 sekarang ni siapa duit ada? Duit tak ada lah, bayar RM500, bayar RM1,000 dulu. Ada balance lagi RM4,000 untuk bayar bulan-bulan. Okey. RM4,000 sekarang ni kita hutang dengan siapa? Kalau kita hutang dengan toke, toke motor, tuan motor, maksudnya tuan kedai, kemudian dia ambil RM1,000 kita sebagai deposit, RM4,000 tu bahagi berapa bulan? RM4,000 bagi 30 bulan. Bagi 30 bulan dapat 100 lebih sebulan. Selesai. Muamalat itu adalah diterima dan tak ada unsur riba. Bab tu. Kalau lambat bayar, charge riba jahiliah. Itu Islam tu. Kita nak bukan apa? Kita nak beritahu, dan setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf tu sembahyang. Setengah. Yang ni macam ni tu. Riba kalau ada, riba jahiliah. Itu satu. Yang kedua, sekarang ni memang bayar RM1,000. Ada RM4,000 lagi. RM4,000 tu siapa yang bagi? Tak. Ion. Ion yang bagi duit. Ataupun mana-mana orang lain yang bagi duit. Syarikat lain yang bagi duit. Okey, syarikat tu bagi duit. Dia dapat duit RM4,000 daripada syarikat keuangan mana-mana lah, tak kisahlah. Dapat RM4,000. Bila dapat RM4,000, maknanya kita beli dengan siapa? Kita beli dengan toke. Tapi siapa bayar? Dia bayar. Sekarang kita hutang siapa? Kita hutang dia. Okey, bila kita hutang dia, kita kena bayar RM4,000 ke? Siapa nak bagi? Ah, mulalah 1.8% lah gitu gede-gede. Semua riba. Itu kita tak, yang itu tak. Tapi kahwin siap, mesti kena ada 5 rukun. Itulah Islam kita. Kat situ je lah. Sembahyang, jangan lupa. Sehari 5 kali. Tak boleh 6. Tak boleh 6. Haram. Kecuali mazhab Hanafi, witir dia wajib kan? 4 tak boleh. Tak cukup. Itulah je Islam kita. Islam kita cuma sembahyang, kahwin. Itu je lah. Puasa. Macam mana dengan muamalat? Macam mana dengan munakahat? Macam hari tu kan? Dekat masjid tu kan? Bila tanya, dah kahwin berapa lama? Lama dah kahwin. Bila tanya, beli katil. Beli katil, buat sebab dah kahwin, beli katil. Nak tanya satu je, katil tu siapa punya? Siapa yang beli? Suami beli. Semua orang akan jawab, suami punya. Isteri punyalah. Isteri mati, wajib faraid. Oh. Ada orang peduli pasal tu munakahat. Tu semua Islam lah tu. Beli tong gas, sebab apa? Nak masak, baru kahwin, mesti beli tong gas. Siapa punya? Memanglah kita kata suami beli, duit suami. Tapi adakah hak milik suami? Kalau hak milik suami, suami mati, wajib faraid tu. Sebab tu harta juga. Tapi kalau hak isteri, suami mati, memang isteri punya. Sekarang pakai duit suami. Adakah dengan pakai duit suami dalam perkahwinan tu, asal pakai duit suami, suami punya? Tak. Tak. Kadang-kadang dia beli, so isteri punya. Kadang-kadang dia beli, duit dia, dia punya. Nak bagi tahu ya. Nampak? Tu munakahat. Tu bawa sikit. Tu tak payah cerai-cerai apa lagi tu. Ha, jadi kita tak peduli. Sebelum ni, ingat tak ayat tu? Bila isteri mandi. Mandi apa? Mandi haid. Yelah, dah kering haid kena mandi. Dia pun mandi. Dia mandi pakai air. Air kena bayar. Siapa wajib bayar? Isteri. Bukan suami. Air yang dia mandi. Cuma kita bayar sedekah tu tak apalah kita bayar. Nak bagi tahu itu kewajipan suami. Sebab dia mandi, dialah kena bayar. Kenapa pula kita kena bayar? Kenapa pula kita suami kan kita bertanggungjawab? Stop kejap. Tanggungjawab macam mana? Tanggungjawab apa? Isteri sakit. Siapa wajib bayar? Sakit. Dia sendiri. Bukan suami. Nak beritahu suami banyak tak sedekah untuk isteri dia? Banyak. Sebab kalau isteri belajar ni, dia akan sanjung suami dia. Sebab apa? Banyaknya yang tak wajib dia buat yang sunat-sunat. Ini tak. Bila sebut tanggungjawab dia, dialah yang kena semua. Bukan. Yang suami wajib bayar air hanya dia mandi nifas saja. Mandi haid tak kena. Mandi nifas saja. Dengan mandi junub. Mandi junub je suami kena bayar air. Ni nak sekiranya dari segi perincian. Memang tak suruh. Awak guna berapa tadi? 3 liter. Bayar. Tak macam tu. Nak bagi tahu perincian tu. Islam kita ni detail. Macam tu. Tapi kita tak peduli. Nak bagi tahu setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf, kita fikir benda-benda biasa je, sembahyang apa. Sedangkan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Dan disebut kat sini juga mukallaf, yakni bila mukallaf tu maksudnya Muslim yang mukallaf. Wajib atas mukallaf, dobit Tok Guru bagi Muslim yang mukallaf. Sebab tu, oh ada, yakni Muslim yang mukallaf.
Bila ayat dalam kitab, walaupun kita ternampak macam biasa je, maka setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf. Mukallaf akil dan baligh. Wajib apa ni? Yakni Muslim yang mukallaf. Syekh Da'ul Fatani kata, maka setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf itu. Syekh Muhammad Nur kata, maksud Syekh Da'ul Fatani adalah yakni Muslim yang mukallaf. Secara automatik, ada tak yang tak Muslim tapi mukallaf? Ada. Mafhum mukhalafah dia panggil. Bila ada Muslim yang mukallaf, dia ada mesti kafir yang mukallaf. Kalau tidak, baik tak sebut Muslim yang mukallaf. Dengan ni kita dapat faham, orang kafir juga ada yang mukallaf. Memanglah ada akal dan baligh. Dan orang kafir juga ada tuntutan. Orang kafir ada tuntutan untuk sembahyang. Orang kafir ada tuntutan untuk puasa Ramadan. Orang kafir wajib atas dia sembahyang, wajib atas dia puasa, wajib atas dia bayar zakat fitrah, wajib atas dia tutup aurat, haram atas dia makan babi, haram dia memindahkan najis dekat badan dengan sengaja, atau dia pegang anjing tu, pegang anjing kan, dia memindahkan mughallazah, najis mughallazah ke tangan dengan sengaja, haram bagi orang kafir. Cuma sebab dia tak Islam lagi, kita tak boleh ambil tindakan dekat dia. Mana boleh ambil tindakan dekat dia? Tapi dia boleh. Dia kena sembahyang ke waktu masuk asar? Dia kena sembahyang ke masuk asar? Wajib sembahyang. Tapi nak sembahyang kena Islam dulu. Tapi kewajipan tu ada, dan dia akan diseksa nanti kerana kekafiran dia, dan kerana tak sembahyang, kerana makan benda haram, kerana tak zakat, kerana dan sebagainya. Maksudnya, orang kafir pun ada tuntutan. Wa ma salakakum fi saqar, kata orang penghuni syurga dekat penghuni neraka, kenapa dia borak, kenapa korang ni, korang-korang kapi-kapi semua dalam neraka saqar ni, kenapa kau masuk neraka kata orang syurga ni, penghuni syurga. Orang kapi tu kata, orang dalam penghuni neraka tu termasuklah orang munafik, orang Islam apa semua, dia kata kerana kami tak sembahyang. Qalu lam nakum minal musalli, kami tak sembahyang. Orang kafir kena sembahyang ke? Kena. Bukan sembahyang sembah tu, kena sembahyang lima waktu. Cuma dia tak sembahyang, tak boleh ambil tindakan, tak boleh pukul, tak boleh tangkap. Tapi dia wajib, dia wajib puasa. Kerana itulah sebagian ulama mengatakan, kalau kata bulan puasa, kita bagi air dekat orang kafir sebab dia tak puasa, haram hukumnya. Kerana bertolong-tolong dalam maksiat, dalam perkara mungkar. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Benda-benda tu tak boleh tolong. Jadi kalau kata, tolong ambil air, apa salah aku nak minum air mineral pukul 3 petang, orang kafir Cina India Siam, tolong ambil nak minum, tolong ambil situ, ambil sendiri. Ataupun dia cakap, tolong beli air, kau nak pergi pasar Ramadan kan, tolong beli air pukul 5. Dia memang tak puasa, haram. Sebab apa? Dia nak makan terus. Jumpa apa ni, tertembak, nak tembak rusa, tertembak babi, babi hutan, mahal lu babi hutan, lemak lebih. Okey, dia pun telefon kawan dia, Acong Mutu rumah wah baik, apa dia, babi baik, tak payah sembelih, tak ada leher nak sembelih. Baik. Jadi macam inilah. Biasa kalau pasaran ni 2500 ni. Jadi kau timlah 900. Haram jual beli tak sah satu hal sebab najis. Najis tak boleh jual beli. Kerana tu najis tai ayam tak boleh, tak sah jual beli. Nak beli tai ayam tak boleh. Dia kena pandai cara kat situ sikit. Dia kena upah lain. Tapi beli najis awal-awal lagi. Anjing tak sah nak beli anjing. Tak boleh. Cuma jangan beli tai ayam lah. Beli baja. Baja tu cuma tukar aje. Baja tai ayam tu. Sama juga. Dari segi muamalat dia cuma tukar nama. Maknanya tukar nama boleh lah. Babi tu kita letak nama lembu. Tak boleh. Sebab yang penting bukan nama. Yang penting apa yang tu. Nak beli apa? Saya nak beli ni. Baja apa? Baja ialah. Tak boleh. Tak sah. Jadi maksudnya nak beli dengan akad apa? Contohnya tai kelawar. Upah tak apa. Contoh tai kelawar kan banyak. Okey, kat sana banyak tai kelawar. Engkau pergi lah, apa ni? Aku upah engkau satu guni, engkau ambil tai kelawar tu, ambil barang tu masuk dalam guni, satu guni sekian. Kita bayar dia upah dia buat kerja. Kerja apa? Ambil tai. Kutip. Bukannya beli jual beli tu. Bukan. Akad dia lain sikit lah. Tu dah bab muamalat. Jadi penting lah benda tu. Agak penting kan. Jadi harga yang sama tak kisah. Akad tu akad apa? Akad jual beli. Tak usah. Najis mana boleh. Anjing mu'allamah. Anjing yang kita
kita bela, anjing boleh bela. Kalau mu'allamah, anjing mu'allamah ni anjing yang kita ajar dia untuk berburu. Boleh? Ha? Boleh anjing, bela anjing. Cuma tak boleh tak dalam rumah. Kerana malaikat tak masuk. Kan tak kat luar. Jadi kita pun pegang nak berburu, tengok ada sang kancil ke, ada pelanduk ke, kata-kata, bye, go. Contohlah, anjing mesti cakap mutih kan? Anjing tak cakap Melayu kan? Go. Dia berkejar. Pam. Kat sini, bawa datang kat kita. Nah, tengok dah mati. Gigitan dia tu, sembelih. Dikira sembelih. Sah. Sah, boleh makan. Pertama, perkataan samak tu, yang tepatnya bukan samak, basuh dengan air tanah. Ataupun sertu, ataupun basuh dengan air tanah. Samak ni sebenarnya kulit. Itu pun kita akan bahas nantilah sampai waktunya. Dia salah bukan samak, tapi bahasa je lah. Bendanya maksudnya kita faham, ambil air tanah sekali, air mutlak tu 7 kali kan. Jadi kita tempat bekas dia tu memang kenalah sebab air liur dia. Cuma boleh makan, boleh. Habis tak sembelih. Gigitan dia tu sembelih. Jadi kita nak beli anjing. Anjing mu'allamah ni ataupun anjing jaga rumah kita. Nak beli akad apa? Tak boleh akad. Tak boleh angkat akad tu sebab dia mughallazah. Tak boleh angkat anjing. Angkat lain lah, upah dan sebagainya, macam-macam lain. Jadi maksudnya orang kafir ni tetap dituntut juga. Jadi oleh kerana itu, kalau ada orang tanya kita, kuil mana? Kuil Hindu, tempat semayang, gereja, haram. Kita kata straight, kanan kiri, kanan kanan, sampai haram, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia haram sembah bahala kan. Kan sebut tadi, dia wajib semayang, dia wajib puasa. Cuma tak boleh cakap, apa saja tak semayang asar. Asar tu apa? Memanglah dia tak tahu. Cuma wajib tak? Wajib. Sebab tu, bila dia wajib semayang, dia haram tak sembah bahala? Haram. Jadi tiba-tiba kita kata, you nak pergi mana? Nak pergi kuil lah? Sembah bahala? Amin, saya bagi tahu. Hai, kan dia haram. Kita ajar orang buat benda haram. Macam baru ni, dekat masjid negeri. Bincang berkaitan dengan puasa. Puasa, haram membatalkan puasa dengan jima. Walaupun isteri ni, suami isteri, okay? Dia puasa, siang Ramadan, batalkan puasa dengan jimat. Dengan masuk hasyafah, habis. Orang perempuan tak kena kifarah 60 hari ataupun bebaskan hamba mukminah, tak kena. Kerana apa? Dia terbatal kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Yang dinamakan bersetubuh, apabila hasyafah tu tenggelam. Sebelum tenggelam, dia masuk separuh. Masa separuh tu, orang perempuan tu telah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Jadi dia batal dulu, sebelum jimat. Sebab tu dia tak kena kifarah tadi. Tapi orang lelaki, tak batal. Bila batal? Habis hasyafah. Habis hasyafah namanya bersetubuh. Bila namanya bersetubuh, dia membatalkan puasa dia dengan bersetubuh. Okey, dia kena bebaskan hamba mukminah, hamba mukminah ni hamba Islam lah, hamba perempuan yang Islam. Kemudian kalau tak boleh, kalau tak mampu, memang tak mampu pun sekarang ni tak ada. Dia kena puasa 60 hari berturut-turut dan 60 cupak tu kan? 60 cupak. Bila macam tu, dia kata macam mana tu? Nak cerita pasal perbuatan yang salah tapi macam betul. Macam mana kalau dia batal dengan minum air? Gok, 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 gok. Jalan. Yang kena kafarah apabila membatalkan puasa dengan jima. Dia bukan membatalkan puasa dengan jima dengan minum air. Tak kena 60 hari. Okey. Kemudian ada orang ajar. Orang ajar macam mana? Kalau lain kali, kalau cerdik sikit, tak nak bagi kena denda tu, minum air dulu. Orang yang ajar tu kena tangkap, wajib kena takzir. Kerana ajar apa? Ajar benda yang mungkar, ajar benda yang salah. Asal tujuan baik kan, nak bagi tahu, tak nak bagi kena 60 hari tu, minum dulu. Dia ajar. Tak ada kalau dalam YouTube ustaz ajar. Ustaz ajar. Pertama haram. Kerana boleh tak kata bulan puasa nanti kalau nak buka puasa minum air? Boleh kita ajar orang macam tu? Mana boleh. Yang ni dia siap ajar suruh minum air, maknanya suruh buat dosa besar, iaitu membatalkan puasa dia. Lepas tu suruh jimat lagi siang Ramadan tu. Haram tu dua-dua perkara tu. Cuma kena ke? Tak kena. Mazhab Hanafi kena juga 60 hari. Tak kira kau main tipu kan? Kerana tu dia orang Cina buta pun tak sah. Tak boleh. Mazhab Syafi'i, Cina buta boleh. Dengan syarat, ikut syarat. Apa dia? Kahwin betul-betul, semua satu-satu, satu-satu betul-betul, cerai betul-betul. Boleh. Maksudnya diterima. Buat betul-betul lah. Maksudnya kahwin, aku terima nikah. Agak betul, lepas dah kahwin, kena bersetubuh. Setubuh sekali. Lepas tu, suami dia yang lama ni, suruh cerai. Cerai. Tak nak, boleh kan? Boleh. Tapi dia cerai juga. Sah tak cerai? Sah. Boleh tak? Selesai. Yang talak tiga tu. Cuma, mazhab Hanafi, tipu. Tak sah. Sama lah dalam kes tadi. Sama lah.
tu sikitlah kita bawa-bawa ke sana, ke sana, ke sana sikit. Jadi yang yang penting juga antara maksud mukallaf tu kat situ adalah maksud mukallaf akil dan baligh, dah akil dan dah baligh. Disebut kat sini akil ada akal, yakni tak gila, baligh keluar mani haid. Okey, keluar mani haid. Keluar mani bagi lelaki umur 9 tahun keluar mani dia jadi baligh. 9 tahun. Umur 15 tahun orang lelaki tak keluar mani, baligh terpaksa dia panggil. Dia bukan aku tak pernah keluar mani. Berapa umur? 30. Sekali pun tak pernah mimpi. Oh, aku masih lagi tak balik. Tak. Tak ada, tak ada, tak ada. Dia minimum 9 tahun. Maksudnya kalau 8 tahun keluar mani, tak jadi. Sama juga haid. 8 tahun keluar haid, tak jadi. Maksud tak jadi apa? Dia masih lagi belum balik. Dia mesti 9 tahun kalau perempuan keluar haid, kalau lelaki keluar mani. 9 tahun qomariyah. Maksimum 15 tahun. 15 tahun qomariyah juga. 15 tahun tak keluar haid, tetap juga dia baligh waktu 15 tahun. Dia panggil tahdidan, ngam-ngam. Bukan takriban. Kalau keluar mani, matu keluar tu, baligh. Kalau kalau tak keluar, 15 tahun, automatik baligh. Tu maksud mukallaf, akil dan baligh. Ada satu lagi, untuk yang yang dinamakan mukallaf tu adalah yang, apa dia panggil, sampai seru. Sampai seruan Islam. Itu juga mukallaf. Orang yang tak sampai seruan Islam, dia panggil ahli fatrah. Mungkin ada sekarang ni, duduk dalam dalam gua tu, zaman zaman bila tak tahu dia duduk, dan dia tak pernah dengar. Anak zaman Jepun dia duduk dalam dalam gua, dalam mana tak tahu, dalam Malaysia ni. Dia hidup macam mana pun tak tahu. Jadi anak beranak pinak, dia pernah dengar tak Islam? Tak pernah. Dia ahli fatrah, ahli syurga. Itu yang orang kata, yang zaman sekarang ni orang kata apa? Ibu Nabi, ayah Nabi sebab masuk Islam. Nak masuk Islam macam mana? Nabi tak lahir lagi. Kan kita tahu. Jadi, dah lah kata Nabi lahir sekalipun, ibu dia sempat masa kecil je. Umur 40, baru jadi, dilantik jadi Rasul. Sekarang ni, ibu dan ayah Nabi, agama apa ni? Agama apa? Maknanya, dia tidak Islam. Maka neraka. Oh, kurang ajar tu dengan rasa menyirap je. Ayah kita jahat. Ayah kita memang jahat. Tiba-tiba, lepas ayah kita mati, ada orang cakap, ayah kau ni neraka. Pun kita marah. Padahal ayah kita memang jahat. Ini orang baik. Apa orang baik? Nabi kita lah. Dia cakap ibu bapa dia masuk neraka. Tak menyirap kita rasa. Ha. Maksudnya apa? Kenapa? Dia kata bukan Islam. Sebab Nabi Islam kan umur 40. Waktu tu memang ada orang mati. Sebenarnya mereka ahli fatrah. Maksudnya orang yang bukan mukallaf. Akil baligh tapi tak sampai seru. Nak sampai seru macam mana? Mana dia Nabi? Nabi tu kecil lagi. Seruan tak sampai. Jadi dia bukan, dia adalah ahli syurga. Tambah-tambah ayah Nabi. Allah pelihara keturunan Nabi daripada tok nenek yang tak pernah pun sembah berhala. Keturunan Nabi turun. Saya sebut tadi turun kan? Keturunan. Ni orang, lepas tu anak. Ni nama turun. Anak, cucu, cicit, cuek, turun. Ni tepi. Yang tepi ni Allah tak jamin untuk jaga. Mungkin jaga, mungkin tak jaga. Tapi keturunan ni Allah jamin jaga. Jaga apa? Keturunan Nabi. Tak ada keturunan Nabi yang pernah sembah berhala. Semua Nabi, semua Rasul, Allah jaga. Bila ada cerita yang mengatakan keturunan Nabi pernah, maknanya cerita tu perlu diperhalusi. Sama ada di Israelian ataupun Syiah dah masuk ke, tak tahu. Tapi perlu diperhalusi. Yang biasa kita dengar Nabi Ibrahim, ayah dia buat berhala. Ha, awal-awal lagi reject cerita tu. Terkajang jauh-jauh. Jadi apa? Tak tahu lagi. Cari. Yang pertama, reject dulu. Reject dulu maksudnya. Tak mungkin ayah Nabi Ibrahim penyembah berhala. Kerana apa? Kerana Allah pelihara keturunan semua Nabi. Termasuk Nabi kita. Ya. Yeah. Cerita dalam Quran tu yang Nabi Ibrahim dakwah ayah dia. Ya. Yeah, itu Abi. Perkataan Abi. Jadi maksudnya ada satu ayatnya panjang. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim kata dekat Abi. Jadi bila kita reject cerita tu dulu, kita tengok Abi itu makna apa. Jadi kenalah tanya orang Arab. Orang Arab pun ramai yang kencing diri selak macam tu je. Ada kan? Maknanya orang Arab yang mana? Yang pandai. Nabi tahu tu. Jadi akhir sekali kita akan terjumpa dengan ulama-ulama terdahulu. Abi itu ada 19 makna. Kenapa nak ambil nama yang bapa? Kenapa tak ambil yang lagi 18? Apa? Tanyalah orang Arab. Maksudnya pergi belajar. Sebenarnya nama antara Abi adalah bapa saudara. Kerana apa diistilahkan dalam Quran, Abi dipanggil kalam ijaz, kalam ringkas.
dari kalam itnab dalam Quran. Maksudnya ada Quran tu cakap panjang lebar tapi maksud satu. Contohnya surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenapa banyak kali? Pekak sangat ke, tak reti sangat ke? Itu cara interaksi Quran. Ada cakap pendek tapi maksud banyak, kena syarah sampai berhari-hari. Ada ayat banyak tu, faham pun banyak tu. Dia ada tiga jenis. Yang ni kalam ijaz dia panggil, kalam ringkas, iaitu abi tu banyak mana, antaranya pakcik, kenapa dalam Quran ni sebahkan abi bukan yang lain? Kerana Nabi Ibrahim dipelihara oleh pakciknya sejak kecil, dan kalau kita kena pelihara daripada baby pun kita akan panggil ayah walaupun tu pakcik. Ha, dia macam tu. Maksudnya sekarang ni bukan kita nak kira macam tu. Kita nak kira pertama reject dulu cerita tu. Kita kena sucikan keturunan Nabi. Tu nombor satu. Kemudian cerita tu macam mana? Ah, cari. 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 Contohnya biasa ayat mutasyabihat lah. Yadallahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Okey, tangan tak layak bagi Allah. Reject dulu. Habis apa maknanya? Nanti cari. Tapi reject dulu, reject dulu, reject dulu. Jangan terima juga. Sebab ayat Quran mana boleh tolak. Reject dulu makna tu. Reject dulu. Tangan tu reject dulu. Dah reject, ha, pergi cari maksud tangan. Nah, ada berapa belah, berapa puluh-puluh maksud tangan. Maksud tangan tu apa? Yadun tu apa? Bukan tangan, yadun. Tangan tu bahasa Melayu. Dalam Quran mana ada tangan? Yadun. Macam itulah. Dalam bab-bab lain, wajah ke dan sebagainya kan? Ha. Reject dulu kerana tidak layak. Samalah. Bila Nabi, reject dulu. Ini tak mungkin Nabi macam ni. Tak mungkin. Reject. Lepas tu apa? Ha, kena datang mengaji. Cari, cari, cari. Adalah. Semua ada jawapan. Semua ada jawapannya. Okey. Apa dia? Sambung sikit lagi. Sampai umur 15 tahun atau dengan bermimpi. Okey. Atau dengan haid. Haid. Sembahyang fardu. Sambung balik. Saya baca balik pada. Maka setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf itu, yakni Muslim yang mukallaf, sama ada lelaki atau lainnya. Atau lainnya, lelaki atau lainnya, lelaki atau perempuan, khunsa. Khunsa terbagi pada tiga, khunsa muskil, khunsa wadih lelaki, wadih perempuan. Zaman sekarang ni ramai khunsa, kata doktor, kata nurse. Tapi dia disembunyikan identiti oleh ayahnya sebab malu. Padahal khunsa adalah diiktiraf syarak, dia ada hukum khusus untuk dia. Yang tak ada, yang tak ada, yang tak ada hukum ni, yang yang jadian ni dipanggil muhqannas ataupun jadian. LGBT lah, itulah cerita dia. Ha, tapi khunsa ada hukum. Khunsa wadih lelaki macam mana, wadih perempuan macam mana, muskil macam mana. Tiga jenis khunsa yang ada dua alat kelamin. Dia sebut sini mukallaf sama ada lelaki atau lainnya. Lainnya maksudnya perempuan ataupun khunsa. Tiga bahagian tadi. Semua wajib sembahyang. Wajib sembahyang apa? Sembahyang fardu yang wajib. Sembahyang fardu yang wajib. Wajib, wajib ada banyak jenis. Antara wajib yang berkaitan dengan sembahyang adalah dipanggil wajib muassab, wajib yang diluaskan. Okey, soalannya, apabila masuk waktu Zuhur, wajib ke sembahyang terus? Pastilah tak wajib. Okey, boleh tak sembahyang pukul 3? Boleh tak sembahyang pukul sekarang 4:30? Katalah 4:30 lah masuk asar. Boleh tak sembahyang pukul 4? Boleh tak sembahyang 4:25? Ah, itu kita akan bahas nantilah belakang ni, esok lusa. Apa dia? Waktu. Ya ke? Yang ada ada Zuhur ada 7 bahagian, 7 waktu. Ah. Jadi boleh sembahyang masa bila-bila. Okey. Bila macam tu namanya muassab. Waktu yang luas yang boleh buat masa bila-bila. Oleh kerana boleh buat masa bila-bila kita nak buat, janji tak habis waktu. Jadi kita jangan cakap kenapa tak sembahyang lagi ni, dah pukul 3 ni, kenapalah lambat-lambatkan sembahyang, berdosa tu. Oh, jangan cakap itu. Kerana apa? Kalau yang bukan berdosa jangan cakap dosa. Subuh kan? Subuh habis 7:10 sekarang. Okey, kita pun kejut anak kita 6:30. Kan ayah dah kejut pukul 7, pukul 5:30 tadi. Kenapa tidur balik sekadar 6:30? Baru nak semayang. Apa lambat-lambat ni? Makan nak laju aje. Allah bagi rezeki. Tak syukur ke? Ni mak semayang sampai pukul 6:30, 6:45. Ada lagi 10 minit nak habis baru semayang. Berdosa tu. Ah, ha, berdosa tu jangan sebut. Kenapa? Kerana dia tak berdosa. Waktu dia muasak. Cuma dari segi kita nak kata, dari segi nak kata tak elok, afdal, boleh lah. Tapi kita tak sebut tu, kita sebut berdosa. Sedangkan dia tak berdosa. Kita tipu. Mana boleh? Cakaplah betul-betul. Kita cakaplah betul-betul. Kita ni hidup, kita ni ada agama. Allah bagi kita nyawa, nafas on time. Ya. Dapat terus. Kalau tak ada macam mana? Allah Allah lambatkan sikit. Lambat berapa? 5 minit. Mampus tu. Betul tak? Allah bagi terus. Sakit perut. Pergi toilet.
zup, Allah bagi terus. Allah tak tangguh-tangguh. Jadi, bila masuk, sembahyanglah terus. Respeklah sikit. Baguslah sembahyang awal-awal. Sebab Allah, kalau Allah sekat nyawa tu macam mana? Ha, bolehlah sebut macam tu. Maksudnya, bila Allah on time, kita pun on time lah juga. Bolehlah sebut macam tu. Namanya tasawuf. Bolehlah cerita pasal tasawuf. Tapi kalau kata, apa salah lambat? Berdosa? Tak boleh. Tak berdosa. Kenapa pula berdosa? Sengaja sembahyang pukul, sengaja sembahyang subuh 7:10, sengaja sembahyang pukul 7 minit. Boleh tak? Boleh. Dalam waktu 3 minit tu sempatlah. Boleh cakap boleh. Bagus ke? Bagus cerita tasawuf. Masuk tasawuf taklah cakap macam ni, lain macam lah sikit. Jadi kita ada 3, ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf. Jangan kita campur. Campurkan tasawuf jahanam. Campur makrifah tasawuf dengan makrifah tauhid jahanam. Yang ada geng-geng makrifah itulah. jahanam. Kenapa? Makrifah tauhid cerita lain. Kenal tu, kenal Allah cerita lain. Tasawuf cerita lain. Janganlah duk campur-campur. Makrifah makam awliya cerita lain. Makam kita yang biasa-biasa ni lain. Janganlah kita masukkan macam tu. Tak kenal Allah, sia-sia ibadah. Sedap jadi cakap macam tu. Dan iaitu 5 waktu. Ini pada sehari semalam. Sekejap nak tengok dah sejam ke belum. Sebab sejam biasa lepas tu tidur. Jadi kita tengok sikit lagi. Oh, ada lagi, belum lagi. Baru 46 minit. Relax lu, sabar. Sebab kita mula lambat sikit kan, hujan. Dia biasa kalau nak datang ngaji kitab, tambah-tambah yang awal-awal, yang pertama, kedua, ketiga, akan datang macam-macam masalah. Dia akan hujan biasa, tayar pancit, isteri call kata takut lipas, ada cicak kat rumah. Macam-macam. Sakit perut, apa? Macam-macam. Dia akan jadi. Dia akan jadi. Kita dah lalu banyak kali, kita tahulah. Dia akan jadi. Cancel, tak jadi, macam-macam masalah. Sebab apa? Kita nak mengaji kan ni. Tapi kalau dengan ceramah kan, ceramah besar, berapa ustaz-ustaz yang TV datang, tak ada masalah. Motor yang rosak tiba-tiba elok balik. Kita faham kenapa? Iaitu 5 waktu ini pada sehari semalam. Okey, ada satu maksud hadis ni. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, aku membacakan di hadapan Malik dari Ibnu Syihab bahawa Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari mengakhirkan pelaksanaan solat. Dia lambatkan solat. Kemudian Urwah bin Az-Zubair datang menemuinya dan mengkhabarkan kepadanya bahawa Al-Mughirah bin Syu'bah pada suatu hari juga pernah mengakhirkan solat, lambatkan solat. Bukan keluar waktu tau, dia lambatkan je. Dan saat itu dia tinggal di Iraq. Kemudian Abu Mas'ud Al-Ansari datang menemuinya seraya berkata, apa yang kamu lakukan ini wahai Al-Mughirah? Bukankah kamu telah mengetahui bahawa Malaikat Jibril pernah turun kemudian melaksanakan solat, kemudian Rasulullah juga ikut melaksanakan solat, kemudian Jibril solat lagi dan Rasulullah juga ikut solat kembali, kemudian Jibril solat lagi dan Rasulullah solat kembali, kemudian Jibril solat lagi dan seterusnya sampai 5 kali itulah. Umar berkata kepada Urwah, ketahuilah bahawa apa yang kamu ceritakan sesungguhnya bahwasanya Bashir bin Abu Mas'ud menceritakan dari bapanya. Urwah berkata, Aisyah isteri Nabi SAW menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah SAW pernah melaksanakan solat asar ketika sinar matahari masih ada dalam rumahnya sebelum bayang dinding rumah beliau kelihatan. Nak bagi tahu, sembahyang lambat tu tak berdosa. Dari segi hukum fiqah, dari segi tasawuf, elok tak? Tak elok. Tapi jangan campur hukum fiqah dengan tasawuf tu, nak beritahu. Dan dalam Quran disebut innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta, waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Cuma diperincikan waktunya. Tak. Jadi sekarang ni kalau kita nak ambil Quran solat asar, ada orang yang nak kembali kepada Quran dan sunnah. Bunyi macam cantik. Okey, sekarang Quran disebut solat ni ditentukan waktu-waktu yang tertentu. Tapi waktu tu tak disebut. Asar waktu bila tak sebut. Jadi tak ada dalam Quran. Asar tak ada. Cuma bolehlah kita kata apabila apa? Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wusta tu sembahyang asar. Ulama syarah balik sembahyang asar. Cuma mazhab Syafi'i tu sembahyang subuh. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Kau jagalah semua sembahyang fardu kau dan sembahyang wusta.
waqumu lillahi qanitin. Kenapa Mazhab Syafi'i kata itu adalah sembahyang subuh? Kerana waqumu lillahi qanitin. Qunut. Sebab tu subuh ada qunut. Qanitin, qanata, qunut. Ah, tu sikit-sikit lah. Jadi jadi sekarang ni waktu sembahyang yang kata lima waktu tadi tu, Jibril datang, Jibril datang turun daripada Mi'raj, Isra', Mi'raj 50 45 sehingga 5 turun subuh. Tak sembahyang subuh. Nabi tak sembahyang subuh. Okey? Kerana apa? Kerana tak ada tok guru datang ajar waktu bila nak sembahyang. Tak belajar lagi. Kita sembahyang, sembahyang dulu, lepas tu belajar kemudian. Nabi tak sembahyang subuh. Dia sembahyang dengan yang sembahyang tapi bukan sembahyang subuh. Nabi sembahyang wajib atas para rasul dua waktu. Tahajud dan waktu subuh. Bukan subuh, waktu subuh ada sembahyang khusus. Fajar lah, waktu fajar tu. Ada satu dan tahajud. Dua waktu wajib atau kayu tu tak ada matahari. Sebab apa? Tak ada cahaya. Apa? Kerana bayang tu duduk di bawah bawah tu. Kemudian bila gelincir namanya zawal, cik, gelincir sikit, nampak dah bayang-bayang tu sikit, namanya zawal, masuklah zuhur. Waktu tu Jibril datang. Ya Muhammad, kum fasalli. Jom sembahyang. Sembahyang. Empat. Okey. Habis, hilang balik. Masuk jangsa macam tu juga. Bayang-bayang tu pun kita akan bincang nanti. Sama panjang. Bayang-bayang ni sama panjang dengan batang ini dan lebih sikit. Lebih aje. Masuk mazhab Syafi'i dah masuk asar, mazhab Hanafi belum masuk lagi. Mazhab Hanafi tunggu satu setengah. Satu setengah lagi. Dengan maksud lima lebih. Lepas tu mazhab Hanafi sembahyang lambat asar. Okey. Sampai datang turun lagi. Turun-turun. Ya Muhammad kum fasalli. Jom sembahyang. Sembahyang lagi. Okey. Maghrib. Ha, itu pun kita akan masuk nanti. Ni matahari. Kalau nampak kat situ lah. Ni ada matahari lagi. Ini masih lagi ada asar. Pak, hilang. Nampak dah? Nampak tak? Nampak? Tak nampak dah. Ha, tak nampak, cahaya dia ada. Cahaya dia ada. Ha, itu waktu maghrib. Masa tu, dia panggil tenggelam matahari. Tenggelam aja, Jibril turun. Jom, sembahyang. Oh, tiga pula. Tadi empat. Ini tiga. Okey, ikut. Tunggu aja. Kemudian, hilang mega-mega. Mega-mega, mega kuning, mega putih semua hilang. Yang gelap gelita. Jom, Jibril datang balik. Jom, sembahyang lagi. Sembahyang kita panggil sembahyang isyak. Esok tu, terbit fajar, matahari dari bawah ni masuk kat sini, keluar fajar, dia panggil fajar, keluar fajar, Jibril turun lagi, jom sembahyang, sembahyang subuh, okey, sembahyang sehinggalah habis. Tu hari pertama. Hari kedua, tunggu punya tunggu, tak datang-datang Jibril. Mana ni dia pergi ujung-ujung. Ini dah nak masuk, kalau aku ingat ini dah nak datang, Jibril datang kali kedua tu. Yang maksudnya waktu asal. Tapi belum lagi. Dah hampir ni. Mana Jibril ni? Aku tak nak belajar ni. Lebih kurang macam tu. Jadi bila macam tu, Jibril tak datang-datang. Sehinggalah kalau bahasa sekarang kita kata 5 minit. Bahasa kita lah. 5 minit sebelum asal. Datang. Jom sembahyang. Hei, lambat sembahyang. Habis sembahyang. Ya Muhammad, waktu yang semalam dengan hari ni, itulah waktu sembahyang. Muasak dia panggil. Bolehlah sembahyang dekat mana-mana. Okey, habis. Kemudian hilang balik. Sehingga nak masuk asar, maghrib, nak masuk maghrib. Waktu tu, ujung-ujung. Mana tak datang lagi nak sembahyang asar ni? Sehingga ujung-ujung, lebih kurang 4 minit ataupun 3 minit sebelum maghrib. Lebih kuranglah bahasa kita. Kemudian, jom sembahyang. Oh, sembahyang waktu ni. Habis sembahyang, ya Muhammad, inilah waktu asar yang antaranya yang semalam dengan hari ni. Kau kira lah sendiri. Nabi bersifat fatanah, cerdik. Tak payah cerita banyak-banyak, tak payah ambil. Tak payah. Fatanah, faham terus tu. Faham terus ke matahari tu. Matahari tenggelam macam mana semua faham terus. Tu Nabi. Kalau tak cerdik macam kita ni, tak boleh jadi Nabi. Nabi ni cerdik. Cakap sikit, faham tu. Terus. Kemudian, datang balik macam tu lah juga sampai ke Insya' tak datang-datang sehingga hampir-hampir fajar keluar. Hampir-hampir. Katalah lagi 5 minit fajar nak keluar, jom sembahyang Insya'. Lepas sembahyang Insya', dah habislah waktu Insya', kata Jibril. Kemudian, subuh, sama juga. Masuk subuh, fajar terbit je fajar, masih lagi Jibril tak datang. Tapi bila dipanggil hampir-hampir syuruk dipanggil. Hampir-hampir ni nampak kan? Ni macam ni. Sikit lagi. Lagi katalah 2 minit, 3 minit lagi nak nampak tu, Jibril turun, jom sembahyang. Sembahyang subuh 2 rakaat. Kemudian keluar nampak dah.
nampaklah matahari. Nampak? Ya Muhammad, ni nama syuruk, waktu ni haram sembahyang. Dan waktu ni habislah subuh. Ha, waktu syuruk. Yang orang sembahyang surat sunat isyrak tu, dia tersilap. Bila bunyi jam, tu, tu syuruk tu apa tu? 7:13 eh? Syuruk kan 6:59. Tak nampak. Takkan 6:59 sini? Syuruk, syuruk. 6:59 syuruk kat sini? Sana 7:11. Okey. Syuruk tu, bunyi jam tu, ada orang dia rajin, dia sembahyang duha. Dan dia nak sembahyang solat sunat isyrak, dia panggil. Ada. Pendapat mutamad tak ada. Tapi pada mazhab Syafi'i, boleh sembahyang sunat, sunat isyrak dengan maksud 2 rakaat dan 8 duha. Dengan maksud 10. Dia rajin. Bunyi ten-ten-ten, dia sembahyang. Kata solat sunat isyrak, isyrak tu syuruk. Sama lah. Memang lah. Tapi waktu tu bukan, waktu tu haram. Lebih kurang 4 minit lebih. Ada setengah 4 minit hingga 26 minit. Kita akan bincang waktu juga nanti. Haram sembahyang. Itu kalau melibatkan masa, jam. Jam. Kita okey, kita yakin ataupun zon tu dia kena ada kau terkejut sudah bila tak tengok jam. Jadi kita macam apa, macam subuh ada lagi. Subuh ada lagi. Ada setengah ustaz. Ha, jadi okey, gelap lagi. Kita boleh. Macam ni sekarang ni dia kena ada qarinah dia panggil. Kita nak teka, kita nak yakin, kita nak mesti tak ambil lagi kod, nak kod tak kod, kita kena ada qarinah. Qarinah dia dipanggil bukti lah, bukti. Qarinah bahasa Melayu jadi kerenah. Boleh lah, lebih kurang lah kot. Qarinah tu bahasa Arab. Bukti. Jam. Bukti. Ayam belum berkokok lagi. Ayam jantan kita, kalau syuruk, habis subuh dia akan berkokok. Kita kenal je. Qarinah lah tu. Ataupun, kita anak kita, biasa dia akan baca Quran, berapa ayat, berapa ayat, berapa ayat. Sampai ayat ni, memang dah syuruk. Contohnya. Ataupun isteri kita duduk jahit. Lepas subuh dia jahit. Habis je banyak-banyak sekian ni, syuruk. Itu qarinah. Boleh guna. Sekarang ni, apa qarinah ni? Qarinah ni gelap. Tak? Tak boleh. Jadi sekarang ni, dia bangun, dia kena ada qarinah. Dia kena ada sesuatu untuk dia yakin belum habis lagi. Apa yang dia yakin? Gelap. Ha, tengok gelap. Ha, jam. Ha, sekarang ni, yang kita nak lihat dekat kaki langit, bukan dekat sini. Jadi kerana tu, kadang-kadang, perasan tak? Kita pergi hantar anak sekolah, pukul 7, gelap. Kadang-kadang, pukul 7, terang. Okey, adakah gelap dengan terang tu dia mempengaruhi waktu? Tak. Gelap dengan terang kalau mempengaruhi waktu sembahyang, Syiah. Syiah, Syiah selagi belum gelap tak boleh buka puasa. Kita asal tenggelam matahari boleh buka puasa walaupun terang benderang. Cuma ni nak kena tengok kat mana? Tengok kat kaki langit. Ini yakin. Ada zon, boleh juga kita guna. Jam tu semua boleh. Dalam bab hukum fiqah, dia tak semestinya kena yakin. Kalau kena yakin, jahanam kita nak tentukan kiblat. Nak ukur je ni, dengan menang. Zon. Zon tu maksudnya, bawah yakin, atas was-was. Ni was-was 50, yakin 100%, dia 70. 70, 80, 90, boleh 75, boleh lah. Atas pada syak lagi. Atas pada syak. Atas pada syak. Bukan, atas pada syak. Syak tu 50-50. Atas pada syak. Dia lebih kurang 70-80. Yang kita tengok jam ni, yakin? Zon. Kau tengok jam ni. Kalau you mobile tipu, kalau kita pakai bahasa ni, kau tengok TV3. Kalau TV3 tipu, boleh tak? Boleh jadi tak? Boleh. Tapi kita yakin tak? Bahasa kita yakin, sebab kita zon. Takkan nak tipu. Boleh pakai? Boleh. Cuma tu bukan yakin. Yakin tengok matahari. Tu bukan yakin. Tu zon. Tengok jam? Boleh. Boleh tak anak kita main jam? Pusing? Boleh. Semua boleh jadi. Cuma kita kata yakin lah. Sebenarnya bukan yakin, zon ni ataupun sangkaan yang kuat. Sangka kita kuat. Jadi waktu tu bila kita nak sehinggalah 2 hari. 2 hari maksudnya hari pertama awal, hari kedua akhir. Bila macam tu, kita tahu pada mazhab Syafi'i solat yang pertama dizahirkan atas muka bumi yang diwajib yang Nabi ambil tu, ambil Isra' ketika Mi'raj tu. Solat yang pertama dizahirkan atas muka bumi adalah Zuhur. Bukan subuh. Jadi saya biasa sebutlah, orang tua dulu cakap, kau sedap telefon gawe, telefon awek, telefon orang-orang lain, telefon kawan. Jangan lupa Allah telefon sekali. Ingat tak orang dulu? Orang dulu sebut. Nombor telefon berapa telefon Allah? 2-4-4-3-4. Semayang lah tu. Semayang 2-4. Sebenarnya salah telefon tu. Nombor yang anda dah tiada dalam perkhidmatan. Sepatutnya 4-4-3-4-2. Oh, betul. Dari segi susunan. Sebenarnya tak kisahlah mana-mana dulu pun. Tapi kalau kita tengok ulama'
bermazhab Syafi'i, kitab-kitab hebatnya ulama ni, dia akan tahu tak solat sunat gerhana? Pernah buat tak? Macam mana? Berdiri, rukuk, berdiri, rukuk. Betul kan? Berdiri, berdiri tu qiyam lah. Kalau bahasa ni macam ni. Qiyam, rukuk, qiyam, rukuk, i'tidal. Itu bahasa dia lah. Sujud. Kan? Okay. Masuk. Surah yang dibaca juga, surah yang panjang-panjang lah biasanya kan. Surah Qaf, Qaf, rukuk, qiyam, qamar, rukuk, qiyam, waqi'ah, rukuk, qiyam, wasyams. Wasyamsi wa duhaha. Oh, dia makin memendek. Itu yang afdal. Tapi sekurang-kurang solat gerhana, sekurang-kurang. Itu yang afdal, sekurang-kurang. Biasanya, sekurang-kurang solat gerhana. Yang minimum. Yang tadi tu yang afdal. Seperti solat sunat biasa, dua rakaat. Boleh? Okey. Sekarang dalam kitab, dia tulis apa tu? Sekurang-kurang solat gerhana adalah seperti solat sunat zuhur. Solat sunat zuhur. Kau beli habat dia tu berapa? Kenapa tak sebut seperti solat sunat subuh? Kenapa tak sebut seperti solat sunat maghrib? Dua juga. Kenapa tak cakap seperti, kalau kata, seperti solat sunat raya? Kita boleh cakap raya ada takbir banyak. Ini, kenapa disebut zuhur? Kenapa tak seperti solat sunat tahajud? Tahajud dua juga. Seperti apa lagi nak? Solat sunat tarawih. Ha, seperti solat sunat hajat. Apa lagi nak? Seperti solat, ha, apa sajalah. Kenapa sebut seperti solat sunat zuhur? Sebab zuhur adalah sembahyang yang pertama dizahirkan atas muka bumi. Maka solat sunat yang pertama juga adalah zuhur. Dan bila pertama, kita akan bahasakan dia selalu. Kita akan cakap macam mana orang tua-tua yang mana masuk dekat kampung kita, ubat gigi apa dulu masuk? Colgate. Sampai sekarang Colgate, walaupun jenama lain pun Colgate juga. Kenapa? Dia first masuk. Dia yang first masuk. Apa dia? Brand tu yang first masuk. Jadi first masuk apa sembahyang? Zuhur. Sunat apa? Qabliyah zuhur. Kerana itu bila first masuk, ulama sebut. Padahal boleh aja sebab seperti solat sunat hajat dua rakaat, boleh aja. Seperti solat sunat tahiyatul masjid, boleh aja. Tapi seperti solat sunat zuhur, ulama tulis ada sebab. Bukan saja-saja. Habis. Jadi kat sini, habis dah, cukup lah kita. Jadi kita dapat faham kat sini. Dan apabila Jibril turun, Jibril semayang, kata, ya Muhammad, jom semayang. Ya Muhammad, jom semayang. Kum fasalli, jom semayang. Jadi siapa jadi imam? Jibril lah jadi imam. Sebab macam mana nak semayang? Tak ajar lagi. Baru nak belajar kan ni? Takkan Nabi jadi imam? Okay? Okay? Jadi Jibril jadi imam. Tapi sahabat nampak tak? Sahabat tak nampak. Sahabat tak nampak. Jadi Nabi jadi makmum. Ikut. Okay, sahabat ikut dekat belakang semayang. Sekarang ni sahabat rasa siapa imam? Nabi lah. Sebenarnya siapa imam? Jibril. Nabi sebagai mubaligh. Kat sini yang kat Mekah ambil mubaligh tu. Yang kata sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tu, kenapa kuat-kuat tu? Oh, mana ambil tu? Mana sumber tu? Dia imam Allahu akbar. Dia Allahu akbar, kan? Dia panggil mubaligh, orang yang kuat yang suara tu. Speaker. Speaker. Mana asal-usul? Daripada peristiwa tadi, yang mana yang jadi imam adalah Jibril, Nabi sebagai makmum. Tapi makmum tu kuatkan suara, menyebabkan yang sahabat-sahabat ikut. Jadi kerana berlaku macam tu, boleh berlaku, maka dibenarkan. Kerana itulah ada di Mekah. Itu asal-usulnya. Cuma dengan syarat. Syarat apa? Syarat makmum tak dengar. Kalau makmum dengar, ada satu tempat tu lah. Mubalia ada kat Malaysia. Ada speaker lagi. Sami Allah liman hamidah. Semua dengar. Dia sami Allah liman hamidah. Sebab dia beza kat sana mazhab Hanbali. Sami Allah liman hamidah, jawab Rabbana lakal hamd. Kita tak sami Allah liman hamidah, kita sami Allah liman hamidah juga. Kerana sami Allah liman hamidah adalah zikir ataupun wirid ketika perpindahan rukun daripada rukuk ke intidal. Rabbana lakal hamd ketika berdiri. Ha, jadi kalau kita nak jawab Rabbana lakal hamd, masa kita nak tu, kita nak cakap apa? Senyap ke Rabbana lakal hamd ke senyap? Mana boleh takbir intiqalat, takbir perpindahan, dia mesti ada penuh, fill in the blank, penuh ruang kosong. Ini tak Rabbana lakal hamd macam tu ke? Tak, kita sami Allah liman hamidah, walaupun imam sami Allah liman hamidah. Mazhab lain iyalah. Dan dekat sini juga kita dapat faham ulama istinbat keluarkan hukum daripada peristiwa ni. Apa dia? Imam, okey, sekarang Jibril wajib tak sembahyang fardu?
Tak wajib. Okey, dia nak ajar Nabi. Dia sembahyang Zuhur Asar tu fardu lah kan, tapi dia tak wajib kan? Tak wajib. Jadi dia sembahyang sunat. Nabi sembahyang wajib. Okey, sekarang imam sunat, makmum wajib boleh tak? Mana bukti? Itulah bukti dah. Jadi kalau kita, boleh ke orang sembahyang sunat, dia duduk kat belakang sembahyang fardu? Mana bukti? Mana bukti? Mana nas? Ah tu nas. Nabi Jibril sembahyang sunat. Sebab bukan wajib. Mana nak Jibril wajib sembahyang Zuhur? Tapi yang jadi makmum siapa? Nabi. Nabi wajib tak? Wajiblah. Jadi maknanya boleh tak kita berimamkan orang yang solat sunat? Boleh. Cuma kalau dia kaul utam dia sebut kaul utam. Ah betul lah. Mula-mula tu sebelum masuk masalah yang pertama dia sebut apa? Antara solat berjemaah yang tak dapat fadilat berjemaah adalah solat apabila tak sama martabat. tak sekufu. Yang mana imam solat sunat, makmum solat fardu, sah. Ini buktinya, sah. Okey, dapat apa tujuh? Tak dapat. Kerana itulah kalau kita tengok, oh ada sembahyang qabliyah maghrib, kita lambat. Tak payahlah jemaah. Pertama kita settle tak muafiq masbuk tu. Entah silap-silap jadi batal kita dengan kita tak settle, tak faham muafiq masbuk. Jadi macam mana? Sembahyang sendiri je lah. Kecuali ada memang sembahyang maghrib situ. Bolehlah join. Cuma kerana apa? Kerana kita tidak dituntut untuk sembahyang berjemaah yang mana imam sunat, makmum fardu. Tak dituntut. Sah. Sah Jibril buat kan? Tapi tak dituntut dengan maksud nak dapat 27. Tak dapat. Setengah ulama' kata dapat pahala iktidak. Pahala mengikut. Dia bukan pahala solat berjemaah 27. Bukan. Pahala ikut. Sebab kita ikut, dapat pahala sikit. Kalau kan satu tu, dapat satu setengah ke dua macam tu lah. 27 memang tak. 27, dia mestilah imam fardu, makmum fardu. Jadi Ustaz, kalau yang imam fardu kita jamak sunat, kita jamak dua rakaat boleh ke? Tak boleh. Itu bab lain lah. Maksudnya yang itu tak ada masalah sunat. Itu masalahnya qasar. Dia bukan jamak tu. Itu masalah qasar. Iaitu imam tamam, imam penuh, makmum qasar. Pendek, tak boleh. Tak boleh. Kecuali dia tak tahu. Dia tak tahu tu lain. Dia panggil imam masbuk tu. Imam masbuk? Tahu tak imam masbuk? Masbuk tahu tak? Masuk lambat kan? Makmum kan? Macam ni kalau imam masbuk? Imam masuk lambat. Ataupun imam tambah rakaat. Istilah dia imam masbuk. Iaitu lepas imam, lepas makmum bagi salam, imam tambah rakaat. Apa cerita ni? Sepatutnya imam salam, makmum tambah rakaat. Ini tak. Makmum salam, imam tambah rakaat. Dia panggil imam tu yang masbuk. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Kalau tahu, dia tak tahu. Dia tengok, orang semayang. Oh, semua semayang. Dia pun semayang. Allah hebat. Dia dua rakaat dengan masuk qasar. Dia pun tahiyat lah. Sekali imam tambah. Allah, imam tamam. Imam solat penuh. Dia kena mufaraqah. Dia pun bagi salam. Bila dia bagi salam, imam memanglah naik. Imam peduli apa orang kat belakang. Jadi tak ada masalah. Cuma nama istilahnya imam masbuk. Imam yang lambat. Imam yang tambah. Cuma kalau tahu, tak boleh. Kalau tahu, sembahyang jamak, sembahyang tamam, dia qasar. Tak dibenarkan, tak sah. Itu tak ada masalah, tak ada kena-mengena dengan sunat wajib. Itu sama-sama wajib. Cuma tak sah. Yang kata sunat tu, tu wajib dengan wajib, kan? Kerana kalau waktu musafir, kita waktu masuk Zuhur, kita tak boleh beri makan fardu, no? Boleh. Dengan syarat kita jangan qasar. Sebab jamak lain, qasar lain. Kita buat full. Tamam. Dan itu yang afdal sebenarnya. Dari segi kita macam ni. Secara umum, lebih daripada dua marhalah, boleh. 90 km, 92, 89, last ni kita ambil. Banyak sikit lah, 100 lah. Sebab dia macam-macam. Okay, yang penting dua marhalah. Lebih daripada dua marhalah, boleh jamak dan qasar. Tapi jamak, kalau boleh, jangan buat. Maksudnya, tidak dituntut untuk buat sungguh-sungguh, tak? Qasar juga tidak dituntut. Maksudnya apa? Bukannya asal musafir je, jamak qasar terus. Bukan. Eloknya, sembahyanglah dengan orang di situ. Orang di tempat tu. Macam mana pun, dibenarkan. Lebih pada tiga marhalah. Dia ada tiga marhalah. Ada dua, ada tiga lah. 150, lebih kurang 140, 150 kilometer. Afdal qasar. Afdal pendek kan? Tetap juga jamak tu tak ada afdal. Boleh aja, harus. Kalau nak jamak, tak ada masalah. Qasar pendek kan, dia jadi afdal kerana lebih daripada tiga marhalah. Kalau kurang daripada tiga marhalah, lebih daripada dua marhalah, boleh, harus. Okay.
afdal dia qasar. Walaupun macam tu, dia datang-datang ada jemaah tempat orang tu. Hilang afdal qasar tadi, sunat jemaah full, maksudnya tamam, kerana pada mazhab Hanafi tak sah. Macam mana kita meraikan mazhab Hanafi yang kata ada jemaah kan, kena tamam baru sah sembahyang, itu mazhab Hanafi lah. Jadi sebagai meraikan mazhab lain, kita afdal bagi kita untuk tamam bila kita berjemaah kat tempat tu. Kita nak buat jamak, tak ada masalah. Kita buat habis je, bagi salam. Jamak apa? Jamak takdim. Kalau jamak takdim, lepas bagi salam, dia tak boleh lama. Tak boleh subhanallah, subhanallah, tak boleh. Dalam kadar bahasanya, 2 rakaat solat sunat ringkas. Ataupun bahasa yang lebih mudah, 2 minit. Allah terbatal wuduk. Dia kena cepat-cepat ambil wuduk sebelum 2 minit. Dia panggil putus mualat. Tak boleh putus mualat. Ataupun dia sibuk baca doa, tunggu doa lo dengan imam. Doa lebih 2 minit tu. Tunggu wirid lebih. Maka putus mualat, sembahyang sah lah, sembahyang zuhur tadi. Tak boleh hang sah lah, tunggu masuk waktu. Jangan putus mualat. Dia terus bangun, lepas bagi salam, terus bangun. Nak apa? Nak jamak takdim kan? Okey, jamak takdim, sahaja aku solat asar. Dan niatnya, waktu bila? Dalam solat yang pertama. Bukan dalam takbir tu, dalam solat yang pertama, niat tu. Jamak takdim. Kemudian dia pun, qasar, nak 2, boleh. 4-2 boleh? Boleh. 4-2, 4-4 boleh. Sebab dia 2 perkara yang berbeza. Jamak takhir, dia tak ada mualat. Maksudnya sunat mualat, kalau lama pun tak apa. Maksudnya dia semayang masuk zuhur, dia dah niat waktu yang pertama, aku nak semayang jamak takhir. Maka berlalunya waktu zuhur, tak berdosa. Habisnya waktu, tak berdosa. Habis waktu zuhur. Kerana dia dah niat dalam waktu zuhur tu untuk jamak takhir. Masuk je jamak takhir, masuk je waktu asar, dia boleh semayang 2. Mana-mana satu dia nak. Dia boleh asar dulu, boleh zuhur dulu. Afdal zuhur dulu. Tapi nak semayang asar dulu pun boleh. Sebab memang waktu dia. Okay? Dia pun semayang zuhur. Semayang zuhur, lepas tu nak semayang asar bila? Lagi sejam. Nak dekat-dekat maghrib, boleh. Sebab apa? Jamak takhir, dia boleh. Dia tak wajib mualat, tak wajib berturut-turut. Jamak takdim wajib berturut-turut. Dengan maksud, jangan putus mualat. Jangan putus. Berapa lama? Kadar solat sunat ringkas 2 rakaat. Lebih kurang 2 minit. Fatihah tu lebih kurang 27 saat. Rukuk. Jangan yang sunat-sunat lah. Sunat-sunat jadi lama lah. Ni, Allahu Akbar. Sama Allah yang menentu lah. Kalau ini, Subhana Rabbiyal Azim. Itu yang sunat. Yang betul-betul. Okay, baca Fatihah, auzubillah pun tak payah, doa iftitah pun tak. Allahu Akbar, bismillah terus, amin pun tak payah. Allah. Okey. Cukup je. Cukup tempat ni lah. Sama Allah yang minta. Allah. Allah. Agak-agak apa? Seminit. Jadi, kadar 2 rakaat yang ringkas, maksudnya 2 minit. Lebih kurang. Jangan putus. Cukup. Kita sambung esok. Yang terlebih maklum ia daripada agama dengan ketidakan berfikir lagi, maka kufurlah orang yang ingkar wajibnya. Ini pun hati-hati. Tak semayang, kapi. Oh, sabar lu. Ini dipanggil bahasanya, al-ma'lum minad-din bid-darurah. Al-ma'lum minad-din bid-darurah. Perkara yang tak payah kena mengaji tinggi-tinggi untuk faham. Yang ini, ingkar, kapi. Kita akan bincang esok. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul as-subhanakallah.